kedatangan dua dokter ya. Apa jangan-jangan ini pertanda? Ini pertanda. Saya bakal jadi dokter juga. Dokter apa? Mau dokter apa? Dokter cinta dong. Asik. Kevin Hiller, model yang sekaligus pemain sinetron Ikatan Cinta, kini tengah bermasalah dengan mantan pacarnya sendiri, bahkan saling tuding dan saling melaporkan satu sama lain ke pihak yang berwajib. Dokter Siska, mantan pacar dari Kevin Hiller, kini membongkar siapa Kevin Hiller di sosial media. Tak hanya menyebutkan mau kondo, ya, Dokter Siska pun menyebutkan kalau dirinya saat berpacaran dengan Kevin Hiller sering diselingkuhi, membayari, bahkan tahu kalau Kevin Hiller mengkhianati dirinya beberapa kali, hanya dimanfaatkan saja oleh Kevin Hiller. Tak sendiri, bahkan mengumpulkan bukti, Dokter Siska pun chatting dengan Lucinta Luna, mantan pacar dari Kevin Hiller yang juga dulu membiayai Kevin Hiller. Lucinta Luna dengan Dokter Siska mengaku dirinya adalah korban dari Kevin Hiller, pemain sinetron di Ikatan Cinta yang juga seorang model. Pihak rumah sakit pun akan melakukan pelayanan yang maksimal dan berusaha semaksimal mungkin. Oke, makasih banyak ya dok ya. Sama-sama, tetap tenang dan berdoa, kami akan berusaha semaksimal mungkin. For today. Thank you dok. Bismillah lancar ya. Bismillah. Mudah-mudahan segera rampung. Koko Robert. Thank you. Thank you. Saya enaknya kan jenama orang. Robert. Namanya Mangunsong. Mangunsong. Di awal kemunculan Lucinta Luna, Lucinta dulu mengungkapkan kalau dirinya berpacaran dengan seorang model bernama Kevin Hiller, membiayai, bahkan cukup berpacaran lama, namun saat itu dirinya nampak tak dianggap oleh Kevin Hiller. Kini, nama Kevin makin melonjak setelah dirinya ikut dalam sinetron Ikatan Cinta, berpacaran dengan Dokter Siska, namun ternyata berujung pelaporan. Kevin mengaku dirinya dianiaya Dokter Siska, begitu juga sebaliknya, Dokter Siska mengaku dirinya hanya dimanfaatkan Kevin Hiller. Masalah harta, bahkan Kevin Hiller menyelingkuhi Dokter Siska. Bekerja secara profesional di klinik Dokter Siska, Dokter Siska mengaku membiayai Kevin Hiller. Bahkan kini, Dokter Siska sendiri memperlihatkan bukti-bukti saat dirinya menjaga Kevin Hiller, namun nampaknya tak dianggap sama sekali. Dokter Siska yang akan siap melaporkan balik Kevin Hiller karena tak terima dirinya dituding melakukan penganiayaan. Dokter Siska mengaku dirinya lah yang mendapatkan KDRT dari Kevin Hiller. Aku ada di Rose Party Garden, kita di sini bisa ketemu ngelihat satwa di sini, terus benar-benar berasa satwa Afrika, ada juga satwa Asia dan satwa Amerika. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.